Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga saat ini kita tetap bisa merasakan tingkat nikmat yang paling tinggi. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada sosok tauladan yang mulia, pemberi syafaat yang tanpanya kita akan tersesat, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, izinkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sebuah materi dengan judul memperoleh sebuah kemuliaan dan keagungan. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, bagaimana agar seorang hamba bisa memperoleh sebuah kemuliaan dan keagungan? Ada tiga landasan penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba untuk bisa memperoleh sebuah kemuliaan dan keagungan. Yang pertama ialah ilmu. Ilmu merupakan landasan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Seseorang bisa memperoleh sebuah ilmu hanya dengan belajar. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan pahit getirnya kebodohan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi." Siapa yang menghendaki dunia, maka dia harus punya ilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, maka dia harus punya ilmu. Dan siapa yang menghendaki keduanya, maka dia harus punya ilmu. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, yang kedua ialah amal. Hendaknya seorang hamba untuk mengamalkan apa-apa ilmu yang telah dipelajari dan diketahuinya. Karena ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang dipraktekkan. Sebagaimana makalah, al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dalam jiwa, bukan di dalam kertas. Karena sungguh sangat sia-sia orang yang belajar menuntut ilmu tetapi tidak mengamalkan apa-apa ilmu yang telah dipelajarinya. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, yang ketiga ialah iman. Iman merupakan pokok yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Karena jika ilmu dan amal tanpa didasari oleh keimanan, maka akan bingung kemana ilmu tersebut akan dibawa. Dan jika iman tanpa didasari oleh ilmu, maka akan keropos iman tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilussolihati layastakhlifannahum fil ardh. Dan sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal-amal yang solih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, tiga landasan tersebut merupakan komponen yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba agar ia bisa memperoleh sebuah kemuliaan dan keagungan. Mari kita manfaatkan waktu yang masih ada dengan belajar sebaik-baiknya. Selalu kita pupuk kualitas diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik.
dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Dan masa hidupmu sebelum datangnya matimu. Saudaraku yang semoga dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurang sempurnaan dalam menyampaikan atau kesalahan tutur kata. Karena tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali Rasul kita. Dan tempat salah memang manusia. Undur maqala wala tandur manqala. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.